Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Edi Espresso, dan kali ini saya berada di seberang kota Jambi di pinggiran Sungai Batanghari. Ya, sini juga Sungai Batanghari. Hari ini kita akan coba tes terbang, yaitu drone Mavic Pro, harga 600 ribuan. Oke, jangan kemana-mana, saksikan video saya sampai habis ya, karena banyak hal-hal menarik yang saya buat di hari ini. Oke, hari ini kita akan coba tes terbang ini drone Mavic Pro ya, bukan Mavic Pro tapi Mavic Pro ini. Kemarin sudah kita review dan sekarang kita tinggal tes terbangnya, bagaimana sih kualitas terbangnya dan juga kameranya. Hari ini kita akan tes terbang. Oke, lanjut, kita hidupkan drone-nya. Oke, ini hidupkannya ya, ini hidupkannya. Tombol masih kedip ya, apa lampu ya, masih kedip. Kita hidupkan remote. Oke, kalibrasi ini kokang atas kokang bawah pertama ya. Kalibrasi gironya gampang ya. Kalibrasi gironya cuma tekan ini. Biasanya kan tombol 2 ini. Sekarang cuma tekan ini aja. Kita taruh di tempat datar sampai kedipnya hilang ya. Oke, ini sudah bisa. Sudah bisa terbang ya. Sudah siap terbang. Sekarang kita lanjut FPV-nya. Oke, kita aktifkan, cari wifi nya HD480, tersambung langsung ya aplikasinya, FHD UFO. Kita tes dulu ya, play. Tuh tersambung ya. Kita tes dulu, ambil foto sebelum terbang. Kita tes dulu sebelum terbang ya. Kita ambil foto ke sungai ya, kita tes foto itu sungai ya, kita di pinggir sungai. Oke, foto, kita tes foto yang mainkan nih, kita berdua. Oke, ini dia. Oke, lagi, ini di sekitar kita. Oke, startnya ini ya, langsung ke atas. Matinya juga ini. Start. Oke. Take off pakai ini bisa, pakai ini bisa. Kita coba dulu pakai ini ya. Take off. Kita langsung rekam ya, langsung rekam. Oke, kita tes dulu take off ya. Take off. Take off. Bagus ya take off-nya ya. Langsung deh. Masih jalan. Oke, langsung rekam. Kita merekam ya, kita merekam foto-foto, kita tidak berani terlalu tinggi ya karena kita di pinggir sungai, angin agak kencang. Oke, okay. Okay, terus speed 2. Ampun, amin.
Oke, agak goyang. Agak goyang drone-nya. Stick-nya agak keras ya, tuh. Agak kurang respon stick-nya. Oke, kita hati-hati karena di pinggir jalan salah sedikit udah tabrak motor. Speed 1 ya. Speed 2. Drone ngadat-ngadat naik turun. Nah. Jangan situ. Tuh. Oke, foto. Oke, rekaman kita stop dulu, takut hilang, kita stop dulu. Kita rekam ulang. Oke, timbang ya drone-nya ya. Enak lamanya. Tuh. Rekaman masih merekam. Up. Masih merekam. Oke. Wifi sering hilang ya. Wifi-nya sering hilang nih, hilang keluar sendiri dah. Wifi-nya. Kita landing dulu. Oke, wifi-nya sering hilang ini ya. Ini nggak tahu drone-nya atau HP saya. Oke, kita keluarin dulu. Ya, tuh. Kemungkinan HP, bisa kemungkinan drone juga. Atau sinyal ya, bisa kemungkinan sinyal tuh, jadi sinyal hilang tuh wifi nya jadi kita ulangi dulu nanti baru keluar. Oke, jadi kemungkinan kalau enggak sinyal, kalau enggak HP nya kalau enggak drone nya jadi ini keluar lagi dia, masuk ulang awal tersambung, makanya tadi saya stop itunya. Kemungkinan juga aplikasi bisa juga. Oke, lanjut, kita mulai, udah masuk ya, langsung kita rekaman ketiga, rekam, kita start naik. Oke, masih merekam, speed. Ketiga. Jauhnya apa? Ketiga ya, terlalu kencang ya. Kalau tempat sempit, speed satu aja lah. Oke. Speed satu aja ya. Karena tempat sempit. Maju. Waktunya seimbang ya. Tuh. Lumayan seimbang lah tuh. Nggak terlalu liar, main pelan enak. Lawan angin speed 1 gini. Ah, ini pelan dia, ini lawan angin pelan. Ah, ini speed 1 aja kita, ini ikuti angin. Ah, cepet. Oke, dia drone-nya. Oke, rekaman ke stop. Kita ulang lagi rekaman keempat arah ke masjid. Kita tes sampai baterai habis. Kalau remote kadang-kadang responnya mau diulang ya. Harus diulang, kadang-kadang nggak respon remote-nya. Sesekali nggak respon. Harus ligat mainnya. Kalau nggak respon harus kita ulang-ulang. Oke, dia mundur. Ini mundur sendiri ya. Nyangin. Nah. Sinyal hilang lagi, wifi keluar lagi, kemungkinan sinyal ya. Udah, kita tes terbangnya aja.
kemungkinan sinyal bisa jadi karena di pinggir sungai. Oke, kita tes sampai habis baterai ya. Sungai Batanghari ya, tuh dia Sungai Batanghari. Kita tes flip ya, tes flip ya. Jangan tinggi lah ya. Hampir tadi nyangkut listrik. Kita tes flip lagi ke depan. Oke. Kita tes lagi flip belakang ya. Flip belakang, tes. Oke, flipnya bersih ya. Bagus flipnya. Ini kita main rendah ya, karena angin kenceng ya, jadi nggak berani terlalu tinggi dan juga di pinggir sungai. Ini masih bisa tinggi nih. Ada ya. Kabel, hampir kabel. hampir kabel ya, kita rendah aja ya, kita nunggu habis baterai aja sama yang main sini. Udah dua kali tadi, tiga kali tadi hampir kena kabel ya. Jadi hari ini hari libur, semuanya pada libur karena ini mungkin ya virus ya, jadi anak sekolah banyak di lapangan, rame anak-anak, jadi kita mainnya di sini tuh. Kita nyari tempat yang agak sepi tapi lapangannya tidak terlalu luas. Oke, masih ada, sudah main sekitar 10 menit ya. Oke. Oke. Drone-nya masih bisa. Itu dia drone-nya. Kita tes foto-foto, sambung lagi ya, tersambung lagi apanya, internetnya. Kita tes foto-foto aja lah. Foto berarti ini sama kaki lama, drone-nya masih lama nih tahan, ini 10 menit lebih nih baterainya, tahan ya, awet nih. Tuh kita sampai bosen mainnya nih. Sampai bosen main kita ambil angel foto drone-nya aja dari dekat. Oke. Ini dia drone-nya, drone seimbang, sangat seimbang tuh, cuman lari-lari sedikit, cantik drone-nya. Masih lawan angin tuh. Oke. Oke, kedip ya, habis baterai ya. Lampunya kedip. Kedip gitu ya, habis baterai. Lihat. Lampunya kedip. Itu tandanya habis baterai. Kita main sudah habis sekitar 15 menit. Oke. Oke. Sekian untuk tes hari ini ya. Kita hari ini percobaannya di Sungai Batanghari ya. Di Sungai Batanghari di daerah seberang Kota Jambi ya. Ini sanggar batik yang terkenal di Jambi. Hari ini kita tes terbang dua ya. Ini drone Mavic Pro dan Dongming Duo ya, di daerah Jambi, Kota Jambi. Ini drone-nya lumayan oke lah ya, tapi sinyalnya hilang-hilang. Tapi ini belum tahu, nanti saya coba di tempat lain. Di sini sinyalnya, wifi-nya hilang-hilang. Kemungkinan pertama sinyal susah karena di pinggir sungai. Kemungkinan kedua aplikasinya nggak cocok. Kemungkinan ketiga ya drone-nya. Oke.
Tapi oke lah untuk main-main, untuk foto-foto, video-video juga masih bagus lah ya dengan kualitas kamera 480p. Oke, sekian review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.